Orang yang langkah kaki ke masjid, dia mendapat satu langkah tiga perkara. Yang pertama, Allah bagi satu hasanah kat dia, satu kebaikan. Yang kedua, Allah hapuskan satu sayi'ah kat dia, satu kejahatan. Yang ketiga, Allah angkat satu darjat kat dia. Satu langkah, tiga perkara dapat. Jadi bayangkan kalau kita tu beratus langkah, beribu langkah. Sebab itu siapa-siapa yang pergi masjid, Allah SWT, kalau nak kelebihan ni, ikut pada sahabat Nabi. Bila Nabi cerita hadis ni, maka para sahabat Nabi, Allah SWT, yang duduk dekat dengan masjid, mereka nak pindah duduk jauh daripada masjid, minta izin Rasulullah. Rasulullah, kami nak pindah duduk jauh daripada masjid sebab kami dekat dengan masjid, langkah kami pendek, kami dapat tak banyak. Kami nak pindah duduk jauh daripada masjid Rasulullah. Nabi kata jangan. Pasal apa? Sebab hampa dapat hampa dapat kelebihan jadi jiran rumah Allah. Allah SWT. Sebab itu kita di Mekah, walaupun orang Mekah ni kasar, orang Mekah ni macam-macam lah, tak boleh kita melekehkan orang Mekah. Sebab mereka, kata ulama, mereka mulia sebab dipilih menjadi jiran Masjidil Haram. Allah SWT. Nabi tak bagi pindah. Akhirnya mereka patuh pada Rasulullah, tapi mereka nak dapat pahala juga macam orang duduk jauh. Mereka langkah pendek-pendek. No, langkah pendek-pendek itu macam langkah macam semut, pelan-pelan jimat langkah, pasal nak dapat pahala macam orang duduk jauh. Jadi kita ni kalau nak dapat pahala ni, tak, hari ni kita pergi masjid dengan kereta, dengan motor, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, kalau nak dapat pahala, dapat pahala langkah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, parkinglah jauh sikit. Ni parking depan-depan tangga masjid, Allah SWT, parking jauh sikit untuk dapat kelebihan pahala melangkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun macam tu sebenarnya, kalau kita main dengan motor, kita main dengan kereta, golekkan tayar tu pun dah kira langkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.